Halo Bre, selamat pagi. Jadi sekarang aku posisinya masih di tempat semalam, tepatnya di base camp Omah Alam. Nah, base camp Omah Alam ini posisinya tepat di Terminal Wonosobo. Jadi hari ini aku bakalan lanjut naik ke Dieng. Tapi dari Wonosobo ke Dieng, aku nggak bakalan cari tebengan lagi karena kebetulan temen dari Dieng itu turun ke Wonosobo. Dia ada kegiatan latihan badminton di sini. Jadi tadi sudah konfirmasi juga sama dia, katanya dia nanti siang baru turun ke sini gitu. Setelah latihannya baru kita naik ke Dieng. Katanya nanti malam baru kita naik ke Dieng. Yuk. Yo, makan mas. Iya, makan mas. Berarti ada campuran kemenyannya itu mas ya? Iya. Rasanya tuh mantap. Khas di sini ya? Kalau di Jakarta nggak boleh kayak gini. Oh, nggak boleh? Ya biasanya bisa kita ngundang ini demi oh. Biasanya gitu. Kalau nggak dikejar-kejar sama sama baby pasti gitu. Sehat mas? Sehat. Yo. Jadi kacau sulit mah bon, bukti ya. Ampun sih sulit ya. Durian warna sama bu ya. Jangan berat besok deh ya at paling aneh wah mau apa sih mah? Mana yang berapa fit? Tak orang. Oke, Bre. Jadi sekarang aku sedang berada di Gor Bulu Tangkis Wonosobo. Nah, habis Mas Denny latihan, baru deh kita lanjut naik ke Dieng.
Halo Bre, selamat pagi. Jadi aku udah beberapa hari di sini. Sudah kalau nggak salah itu sudah 2-3 hari di sini. Sudah menyesuaikan cuaca di sini karena di sini sangat dingin. Jadi tadi Mas Denny mau ngajak saya keluar, katanya mau jalan-jalan, jangan di rumah terus gitu. Yuk, kita jalan-jalan. Jadi aku sekarang udah berada di objek wisata pemandian air panas. Jadi kita hari ini bakalan mandi air panas, Bre. Soalnya selama di sini aku belum pernah mandi karena dingin banget. Yuk kita mandi. Ada lah mas, masa nggak ada? Ini saya mas, kalau nggak mandi air panas ya nggak mandi-mandi di sini. Iyalah, saya juga iya bagi mas ya. Seger banget bre, akhirnya bisa mandi juga. Untung diajak kesini lebih cepat, karena kalau misalnya diajaknya minggu depan ya minggu depan baru mandi. Jadi ini kondisi juga sudah hujan gerimis. Yuk cepat-cepat. Seger lah. Terus yang makan mas? Makan. Makan bang.
Oke, bre, akhirnya aku sampai juga di base camp Gunung Prau via Dieng. Nah, aku harus tunggu temen aku dulu nih yang dari Bekasi yang bikin open trip karena mereka belum nyampe ke sini. Jadi kita tunggu mereka dulu. Udah masa duluan. Oke, bre, jadi tadi kita udah jumpa sama Derek sama tamu-tamunya juga. Jadi kita briefing dulu sama Derek sama tamu-tamunya, habis itu baru kita naik. Yuk. Lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, enam belas, total 25 nih ya kan, ingetin. Nah depan belakangnya ingetin, ini kita pasti kejebak malam. Center di atas semua ya, jas hujan aman. Kita jalan pelan-pelan aja, yang penting nyampe. Iya, sehat semua kan? Alhamdulillah. Sambil dikerokin. Kita sebelum berangkat. Oh, video sama dia belum dihitung no. Tolong, lain 27. 27 nih ya. Iya. Ingetin depan belakang. Center keluarin tuh. Baik. Center jas hujan keluarin. Ya. Nah, kita ngecamp di puncak Dieng, tulisan puncak Dieng. Nah, turunan kan ada sabana tuh. Ya. Nah, kita ngecamp di situ. Ya kan kalau keburu ya di dekat patok banteng. Okay. Kalau keburu, kalau enggak keburu tulisan Dieng turunan, nah di situ kita ngecamp. Okay. Ya. Siap. Yuk, sebelum kita berangkat, alangkah baiknya kita berdoa supaya selamat sampai tujuan. Amin. Sehat semua. Amin. Pulang pergi selamat. Amin. Berdoa dimulai. Jadi inget dulu, Rek.